dua kepala desa yang hadir mencoba melakukan mediasi. Jangan. Ya. Kita menuntut kebenaran. Yang penting kan kita kawal nih. Bagaimana perusahaan untuk segera menangkap pelaku. Ini harus dilakukan mereka secepatnya. Karena waktu itu sebenarnya dari pelapor itu hanya 15 hari. Pak Aris Perdika Sirait. Ya. Jadi bisa cepat diselesaikan oleh Polres Sasahan, Bang. Jadi mereka ini awalnya sebenarnya adalah membuat sebuah acara bukber, buka bareng. Diajak oleh beberapa teman laki-laki, ada yang kenal, yang tidak ada yang kenal. Ya kan? Ada yang kenal, ada yang tidak kenal kan? Nah, diajak mereka bersama di arah perkebunan salak yang ada di Yonggang. Lalu mereka dirayu dan sedikit dipaksa untuk melakukan minuman menenggak, minuman keras. Sehingga mereka mabuk. Nah, di saat itu mereka diajak untuk melakukan hubungan intim secara paksa. Karena mereka kondisi itu dalam kondisi mabuk. Setelah dilakukan itu, terjadilah kembali persetujuan dilakukan oleh beberapa orang lain yang merupakan antek-antek mereka atau kawan-kawan mereka. Sehingga sampai jam 12 malam mereka juga belum dipulangkan ke rumah. Malah mereka terakhirnya diancam untuk tidak dipulangkan. Makanya mereka karena dalam kondisi mabuk, mereka dibawa lagi ke Kisaran, ditempatkan di kos-kosan. Kalau dari keterangan dari korban dan keluarga korban, pelakunya ini ada 12 orang. Dan kita meminta kepada Polres Sasahan untuk melakukan penangkapan secepatnya terhadap pelaku-pelaku ini, yang 12 pelaku ini. Pertama, kami sudah menerima laporan dari pihak orang tua korban dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban dan beberapa saksi dan meminta keterangan ahli terhadap korban yang sudah dilakukan oleh dokter kesehatan di rumah sakit umum. Selanjutnya, kami juga sudah mengetahui para beberapa pelaku yang nantinya akan kami lakukan tindakan sesuai dengan prosedur dan akan kami lakukan proses penyelidikan ini untuk menentukan dan kami tingkatkan pada penyelidikan. Terima kasih. Sementara yang kita dalami, namun kita sudah mengantongi ataupun sudah mengetahui beberapa. Mungkin nanti hasil penyelidikan akan kami informasikan lebih lanjut. Dan kita akan benar-benar menangani kasus ini secara serius. Terima kasih.